Guys, bertemu lagi dengan Upin dan Ipin teman-teman. Upin, kenapa banyak sekali mobil di depan rumah? Wah, ini kamu nggak tahu kan? Upin punya eksperimen dengan garasi Upin. Upin akan mencoba sesuatu yang sangat mustahil terjadi. Emang apa itu Upin? Aku akan memasukkan semua mobil ini ke dalam garasi Upin yang kecil itu. Waduh, tidak bisa lah Upin, emangnya bagaimana caranya? Tenang, Upin punya caranya. Aku akan mencoba cara ini, semoga kita bisa memasukkan keempat kendaraan ini di garasi Upin ya. Wah, bagaimana caranya? Aku bingung, Upin. Emang bisa empat mobil masuk dalam garasi sekecil itu? Ini kamu nggak tahu, Upin punya cara. Oke teman-teman, jadi di sini Upin dan Ipin mencoba untuk memasukkan keempat mobil ini ke dalam garasi Upin yang kecil guys. Itu garasi yang sana guys, kalian lihat nih, ini di garasi yang ini guys. Coba lihat tuh, masih kosong kan. Kita akan coba mengisi empat mobil. Waduh Upin, tidak bisa. Ah, tenang aja kamu, Upin pasti bisa. Tapi jangan lama-lama, kamu tahu kan di sekitaran sini ada orang yang suka mencuri mobil. Iya, aku tahu, tenang aja. Upin sudah pernah menciduk orang itu dan dibawa ke kantor polisi. Tapi aku tidak tahu kalau dia akan mencuri lagi. Makanya kita harus cepat kalau kamu mau memasukkan mobil ini ke dalam garasi. Ini kan mobil-mobil keren, Upin. Takutnya orang itu datang dan bawa lari salah satu mobil ini. Iya juga ya. Oke deh, kalau begitu Upin akan muat dulu mobil-mobil ini ke atas mobil-mobil yang lain. Wah, gimana itu Upin? Jadi karena kamu nggak tahu, cara memasukkan mobil-mobil ini adalah kita menumpukan dua mobil dan kita baru bisa memasukkan ke dalam garasi sana. Wah, menumpukan dua mobil, jadi ini ada empat mobil, jadi ditumpuk jadi dua-dua, jadi bersebelahan bisa masuk di garasi. Oh iya, aku mengerti Upin. Iya, begitulah, kamu terlalu lama berpikir. Payah kamu Upin. Upin sudah pikirkan itu, tenang aja, kita akan berhasil memasukkan mobil-mobil ini. Oke guys, Upin dan Ipin muat dulu ya mobil-mobilnya ya, kalian tunggu sebentar saja. Oke, langsung aja Pin. Kita akan muat satu per satu. Let's go. Oke guys, akhirnya Upin dan Ipin berhasil. Sabar. Kita sejajarkan dulu ini mobil-mobilnya. Ayo Pin, kamu mau masuk nggak? Ya, aku masuk. Oke. Sabar ya. Kita sejajarkan dulu. Oke guys, jadi Upin dan Ipin sudah berhasil memuat. Jadi seperti ini caranya guys. Kita muat dulu mobil-mobilnya biar bisa masuk garasi guys. Oke, sekarang kita coba untuk memasukkannya ke garasi ya Ipin. Ya, ayo cepat, nanti bapak-bapak pencuri mobil akan datang ke sini Upin. Tenang aja, kita kan sudah berhasil memuat, tinggal kita masukin. Oke, Upin masukin yang ini dulu. Ayo, kamu mau ikut nggak? Ya, ikut dong. Ipin walaupun sedekat apapun tetap harus ikut Upin. Oke, baiklah kalau begitu. Oke guys, semoga bisa ya. Bimsalabim. Bisa, bisa, bisa dong. Oke. Oke guys. Bisa ya guys ya. Nah, mobil expander berhasil dimasukkan ke dalam. IP-nya mana? Oh itu dia. Sekarang mobil Pajero dengan mobil sport di atasnya. Ayo Pin, sekarang kita masukin yang ini. Ya, tunggu Pin. Oke. Nah guys, kalian lihat. Loh, Salah. Taruh di sini dulu. Ternyata kita nggak bisa masuk karena harus ditutup. Waduh, mobilnya turun ini. Aduh. Sabar Pin. Kita harus, yah, mobil yang itu turun, guys. Wah. Upin harus muat lagi dong. Yah, tertutup, guys. Oh, sabar. Harus seperti ini. Nggak boleh jauh-jauh. Pin, kamu jangan. Nah,
udah bisa nih. Ya, mobil yang ini harus dikeluarkan lagi, guys. Kita muat lagi mobil ini. Sabar. Ayo, Pin, masuk. Kita muat lagi yang ini. Iya, sabar. Aduh, kamu lambat dah. Upin masukin dulu ini. Sabar, kita muat lagi. Sudah terjatuh mobil yang sana. Sabar. Oke, ayo, Pin, cepet masuk. Kita masukin yang ini dulu. Sabar, Upin, aku belum masuk. Aduh, lambat sekali kamu. Oke, guys. Sepertinya kita lihat di sini apakah Upin dan Ipin akan berhasil memasukkan 4 mobil ke dalam garasi ini. Wah. 4 mobil anjay. Mundur lagi, mundurin dikit. Upinnya mana nih? Upin, aduh, Upin keluar dari belakang. Kita mundurin dikit yang warna biru, Pin. Aduh. Ini dia. Yang warna biru. Kita mundurin dikit. Oke, kenapa sih Ipin lompat-lompat di belakang anjir? Ayo ke sini, Pin. Wah, teman-teman, kita berhasil muat 4 mobil. Ternyata 4 mobil muat di dalam garasi, guys. Wah, siapa bilang di dalam garasi enggak bisa muat 4 mobil? Sekarang baru bisa. Upin dan Ipin muat 4 mobil sekaligus, guys. Tuh kan, kita bisa. Mantap kan Ipin ya? Iya, aku nggak percaya Upin ternyata bisa 4 mobil masuk di dalam garasi rumah kamu. Iya dong, ini adalah garasi ajaib namanya. Oke guys, jangan tertutup, nanti terjatuh. Ya, terjatuh. Ya ampun, terjatuh. Tapi tidak apa-apalah, Pin, ayo cepat tutup. Sepertinya sudah cukup. Aduh, kita berhasil memasukkan 4 mobil ke dalam garasi kan ya. Iya. Wah, mantap sekali Upin, kok bisa begitu ya? Bisa, Upin sudah pikirkan. Kamu heran kan? Iya. Waduh Upin, tapi aku harus balik. Ipin belum mandi, ini sudah sore. Ya, Upin juga mau mandi. Kamu balik lagi ke sini ya. Kita makan di sini aja. Oke. Oke, Upin masuk dulu, Pin. Ya.